job to do because Bektov is so brave, he's standing up to this, but he is getting pounded and it... Акцентовані. Still at the end there, full credit to him. And it gets another one, that's how it's coming. Balans, opuszczone ręce, prowokujący troszeczkę. I tak to się skończy. Tak jest. Joshua looked to land the right hand, but he's taking his time and measuring it up on that right hand. Поэтому здесь тоже может быть установка есть, чтобы не спешить и снова удар. Pertandingan ulang antara Alexander Usyk dan Anthony Joshua tampaknya dalam bahaya. Ketika juara unifikasi kelas berat Usyk yang mengalahkan Joshua September lalu, bergabung dengan tentara Ukraina untuk membantu mempertahankan negaranya. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan perang terhadap Ukraina pekan lalu, dengan Kementerian Dalam Negeri negara itu menyatakan, bahwa 352 warga sipil telah tewas sementara lebih dari 1.600 orang terluka. Sementara itu pertarungan kedua Joshua dan Usyk ditargetkan berlangsung pada bulan Mei atau Juni, dan promotor Han mengungkapkan tidak ada indikasi pertarungan itu ditunda. Namun sebuah wawancara Usyk dengan CNN menepis anggapan Eddie Han. Dalam wawancara itu Usyk mengatakan, adalah tugas saya untuk mempertahankan rumah saya, keluarga saya. Bukannya saya ingin bertarung di suatu tempat di garis depan, saya membela rumah saya membela istri saya, anak-anak saya, orang-orang dekat saya, ungkap Usyk. Selama wawancara, Usyk ditanya oleh pewawancara Don Riddle apakah dia bersedia membunuh seseorang. Secara mengejutkan Usyk menjawab, jika mereka ingin mengambil nyawa saya atau nyawa orang-orang terdekat saya harus melakukannya, tapi saya tidak mau. Saya tidak ingin menembak, saya tidak ingin membunuh siapapun, tetapi jika mereka akan membunuh saya tidak punya pilihan. Ketika ditanya apakah dia takut mati, Usyk menjawab dengan cara yang mungkin dianggap mengejutkan oleh beberapa orang. Mungkin saya akan terdengar sentimental atau semacamnya, tetapi jiwa saya adalah milik Tuhan, dan tubuh serta kehormatan saya adalah milik negara dan keluarga saya. Jadi tidak ada rasa takut dan sama sekali tidak ada rasa takut, ungkap Usyk. Menurut teman-teman, jika Usyk tidak dapat menghadapi Joshua, mungkinkah Joshua bersedia untuk merebutkan sabuk interim? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. Поэтому здесь тоже может быть установка есть, чтобы не спешить и снова удар. Joshua looked to land the right hand, but he's taking his time and measuring it up on that right hand. Balans, opuszczone ręce, prowokujący troszeczkę. I tak to się skończy. Tak jest. Still at the end there, full credit to him. And it gets another one, that's how it's coming. And he got... Акцентовані. A job to do because Bektov is so brave, he's standing up to this, but he is getting pounded and it... Долго он ждал ее, и град ударом сейчас...